Oke. Selamat siang semua. Ini sekarang lagi di Techno Turner. Jadi bengkelnya banyak banget nih. Napot-napot. Hari ini gue mau nyeting Ninja gue. Bikinan Techno mesinnya. Nih, baru bisa gigi 3 doang dari kemarin. Mau disetting atasnya sampai gigi top. Eh hey bang, bang santuy, masih gue. Ini gue udah lama banget kagak nyeting, soalnya Ryan dulu, Ryannya stang, itu pun juga kehalang karena corona. Halo kawan. Guys. Guys, ini bosnya nih. Aduh. Ini juga bos Q nih, satu lagi. Mantap. Eh kok jadi hari ini kita mau nyeting ya kok ya? Yoi. Di sini nih speknya gua ngambil yang 37 HP dengan ganti blok. Bloknya gua pakai Moto One. Oke, Moto One. Ya, Moto One, headnya semua portingannya Techno. Ini gua pakai radiator gede biar kagak anget. Buat layar knalpot sendiri ini bikinan sini juga. Las-lasan. Kayaknya apa nih bahannya? Bahannya besi ya kemana? Karena di karatan ini. Ya, buat custom ininya perutnya nih. Yang penting ini perutnya. Terus ini body belum dipasang soalnya bodinya jelek. Ya, belum. Jadi gue belum bawa cepet pasang. Gue sendiri pakai karbu 28, tapi di rimmer sama tek. Kemudiannya dikasih velocity juga. Ini sebenarnya harusnya gue tutup. Ininya supaya nggak masuk debu, tapi aman lah dua tak. Gue yang ini kok mau diapain ini? Dino juga. Cuma motor apa aja masuk sini nih? Nah, ini bawa motor siapa nih? Oh, mau Dino juga. Motor dyno center, nih gue mau ngedyno buat nyeting atasnya. Bukan gue sih, tapi kokohan. Kokohannya tuh sana tuh, lagi mantep ruang bakar. Ya, ini juga nanti mau nyeting bareng. Pakai busa nih anjir. Wow, ini mahal nih mau ininya doang. Ininya doang, gue nggak tahu sih, tapi mahal banget, tau gue. Oke, 5 juta juga nggak dapet nih ginian, bikin ginian, sumpah mahal banget, Pak. Siro doang. Oke, disuruh masuk nih ke dalam. Baik. Kabel oren. Kabel oren. Kabel oren. Ini nyeting yang R6 dulu nih. Sekarang berapa? Ini gue nggak tahu nih lagi pada ngapain nih. Lagi nyari cheat GTA. Oke, saatnya punya gua di dyno sama Ko Alonso. Oke, pasang dulu nih kabel. Oh ya, buat kabel sendiri ini gua pakai action wire tapi full, langsung dari full ya ke mesin. Ya ini yang punya nih, Ko Indra namanya. Ini lagi tempel-tempel kabelnya dulu sama Mas Bay. Kurang gede. Oke. Okay.
Ya ini gua motor udah kelar dyno dan hasilnya tadi 37 HP. Speednya tulisannya sih 10. Itu sih bisa 180 GPS kata gua kan. Oke, mantap. 37 HP. Mantap.